Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan memasak makanan sehat mudah dan enak. Menu untuk makan siang yaitu sop ikan kembung dengan tumis kacang panjang. Untuk membuat sop ikan kembung, bahan-bahan yang diperlukan: ikan kembung ukuran sedang 2 ekor, cabai merah 6 buah, tomat 2 buah, bawang merah 5 siung, bawang putih 2 siung, cabai rawit hijau 2 buah, lengkuas, jahe ukuran 2 cm, daun jeruk 2 lembar, serai 2 batang, jeruk nipis 1 buah, air putih 1 gelas, gula putih, garam secukupnya. Untuk tumis kacang panjang, bahan-bahan yang diperlukan: kacang panjang 6 lonjor, tahu sumedang yang sudah matang 6 buah, toge secukupnya, bawang merah 3 siung, bawang putih 1 siung, cabai hijau besar dan rawit secukupnya, minyak goreng, kecap manis, dan garam secukupnya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya, bagi yang belum subscribe. Thank you.
Terima kasih dan selamat mencoba. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.